Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Jumpa lagi kita di minggu yang ketujuh tahun 2023. Jadi kali ini minggu ni saya sedikit sibuk, so tak banyak boleh dapat tengok market. So kita tengok apa rangkuman trading minggu ketujuh. Let's check it out. Siapa yang belum subscribe boleh subscribe channel saya. Jom kita tengok apa yang terjadi pada portfolio saya. Okay, let's go to the chart. Okay, kita tengok dulu red list. Red list. Red list. Red list. Okay. So, this is sort by changes. Change percentage. So nampaknya okey, kita tengok indeks dulu tak? Kita tengok indeks sekejap. Indeks okey, FBM KLCI. Oh, nampaknya FBM KLCI tidak dapat meneruskan kenaikan di atas 1500 mata. Mana weekly time frame kalau tengok agak mengecewakanlah. Itu dah nak trending dah 1500 mata setelah lepas tahun baru. Lepas tahun baru ni makin turun dah pula. Makin menurun pula ya. Nasdaq. Nasdaq pun tak ni lah, tak menunjukkan apa ni. On trending basis yang menarik. Dow Jones ni okey lah, di atas 200 tapi mungkin slowly naik, slowly naik, slowly naik. So agak mengecewakan bila kita mengetahui bahawa market kita ni tidak trending, tidak terus ke atas. So kita trade dengan market direction yang kurang menunjukkan sesuatu yang positif. So so we trade as trade very cautiously lah, basically. So kalau last week tu kalau tengok hari apa ni, hari Isnin, okey, Selasa, Rabu, Khamis, Khamis dengan Jumaat ni kau-kau pula turun. Okey, ada rebound tapi dia tak meyakinkan bagi saya. Still we can make money from bursa. Trader-trader bilis macam saya memang apa sentiasa mengharapkan yang positif dari bursa sebelum melihat kepada counter-counter, single-single counter ni. Normally small medium cap yang saya pilih. Okay, let's look rangkuman minggu ketujuh. Kita tengok ada tak pergerakan counter. Scope masih di atas MA 50. Okay, belum breakout. AWC akhirnya breakout. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Oh, AWC saya move kepada orange. Breakout KPJ. KPJ pun breakout pada hari Selasa. That's good. That's good. APB. APB belum lagi. Tapi dia di atas ni. Dia trending di atas 50 moving average. Sama dia dia boleh rebound atau tidak di situ. Biarkan dulu. CCK. Oh, CCK ni. Adakah akan masuk, akan downtrend? Ataupun dia consolidate? Maybe midterm consolidation setelah berapa minggu ni? Banyak minggu. KYM belum lagi menunjukkan. Dia close minggu lepas dengan ada pin, ada long upper tails ni. Long upper tails yang tidak digemari. Tidak digemari. This is a strong resistant closing setelah breakout. Tapi kita tunggu, tunggu macam mana dia akan react. Ini apa ni, Miko, Miko chipboard. Tidak meyakinkan bagi saya. Telah ranging lama. Rupanya saya take out. Saya unflag. XL. Akhirnya. Aduh. Semua breakout. Biasalah yang kita tak beli tu dia breakout kau-kau. Cantik juga dia. Dia permainan dia cantik juga. Permainan dia cantik juga. Is it cup and handle? Possible cup and handle lah.
Aku tengok kat sini. So, chart pattern pun cantik juga ni. Horizontal line. Lebih kurang di sini. Cup handle. Eh, saya break the handle. Retrace and then buat apa ni? Buat cup baru. So, it's a breakout cup and handle pattern. Tu yang sebenarnya tu yang mata saya nampak lah. Dia tak ada not. It's a rough judgement. Kita boleh tengok in term of volume pun menarik. This is a breakout candle yang strong candle. This is a strong candle. So move to orange. Guys, dah tak menarik. Dah berapa hari ni dia di bawah MA50. Saya unflag dulu. Saya memang nak clearkan list ni. So saya tidak membuat screening baru. Saya just monitor counter-counter yang telah bergerak, yang telah saya study sebelum ni dari segi market structure dan volume dan juga apa ni support and resistance. In nature dah berapa hari duduk di bawah MA20. Tak menarik. Remove flag hibiscus pun oi, panjang-panjang candle ni kurang menarik, dah tak best bagi saya. Mungkin pada mata orang lain best, tapi tidak bagi saya. Let's look at the changes for orange list. Orange list peacock meneruskan kenaikan, trending di atas 10 moving average. Next industry ni dia consolidate lah ni. Ini consolidate macam sebelum ni sama juga, dia consolidate di atas ni. Short term consolidation maybe. Ini adalah volume. Adakah membentuk volatility contraction pattern? So, berapa lama dia akan membuat ni, kita tak tahu. Berapa lama dia akan membuat base baru, kita tidak tahu. Low tech meneruskan kenaikan. Fuh, cantik betul. Berapa hari dia breakout hari apa? Betul tak? Dia breakout saya tanda ni hari apa ni? Saya tanda ni hari tu dah, last tadi tu. Jumaat tu dah breakout. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So very cantik dia punya movement tu. So setakat mana kita nak ni? Best buy point maybe di sini. Maybe di sini. Maybe di candle ni best buy point. Kan? Tapi terpulang. Best buy point could be here. For me this is the best buy point. MHB. Teruskan kenaikan. Technologies, oh, nampaknya dia telah drop. Xiongnam Logistic. Adakah dia rebound di 50MA? So, Ewen meneruskan kenaikan. Ha, ini pattern yang cantik ni lah. Aduh, ini pattern yang sama macam tadi. Yang kita telah tanda, yang saya telah tanda beberapa minggu lepas kan. Saya tanya, nampak dia punya pattern. Volatility contraction pattern. VCP yang seperti yang digambarkan oleh Mak Vini. Okay. AWC. Yes. Breakout yang tadi kita tanda. KPJ yang tadi tu kita tanda ni. Wis. Oh, Wis. Tengok setakat mana dia boleh ni. Nampak macam ada di sini. Support di sini lah ni. Wis. Adakah membentuk flag? Just nantikan gerakan harga. Tech cycle tak mau bergerak lagi lepas breakout ni. Lepas breakout ni mungkin membuat base baru sekitar sini. Membuat base baru. Setakat mana dia boleh buat base dan bila dia akan breakout baru tidak tahu. SYF masih lagi bertahan. XL terus naik. Terus naik lah. Aduh, bila tengok ni. Geram je. Pentek akhirnya telah consolidate baru. Dekat akan terus naik ataupun akan turun. Tidak tahu. Counter-counter saya ni semuanya counter yang di atas MA200. Di atas 50MA dan juga 20MA. Dan saya melihat trending tu di atas 10 moving average. So, itu adalah guide saya yang paling simple lah. Tidak ada, itu saya ni is a beginner trader.
beginner trader. Pijak bumi. Volcano. Volcano masih lagi trending di atas moving average 10 ya. 10 days moving average masih lagi trending. Usma, Usma tak cantik lah. Ni pun dia tengah ni consolidate balik yang lepas breakout besar ni consolidate. Dayang. Tak ada apa yang saya boleh remove lah. Dia masih trending. So banyak lah ikutkan counter-counter yang trending ni. Boleh je kalau nak gain 10%, 20%. But I'm not looking towards a short term punya trading style. Dan kadang-kadang memanglah memakan diri, kecewa juga kan, tapi itulah kesilapan-kesilapan yang kita perlu hadapi dan kita perlu belajar balik. Kan? So ada aja counter-counter yang kita boleh gain more than 25%. So I'm targeting for 30% for each trade. So, saya berpegang pada satu counter. Tengok dia punya movement sama ada boleh bertahan dan boleh rebound. Bila consolidate tu boleh rebound. So tengoklah. So saya tak akan hadap sangat chart ni setiap masa dan terlalu obses dengan chart ni. So it's just a I want to be very disciplined in the trade and put some rules. Itu yang saya lakukan. So apa yang saya buat, saya trade counter-counter yang kita lihat uptrend. So this is Dayang positif. Ini dia consolidate. Adakah akan terus turun? Apa ni? SLVS, Carex terus lagi meneruskan kenaikan. Tapi dah tak cantik lah tu. Dia tak breakout baru. Tak, tiada breakout baru. Tunggu merah ni dia breakout horizontal line. MTEC. So yang paling ni siapa ni kan? MTEC. Okay, tengok SDS lah. Wah, SDS. SDS Jumaat lepas dia buat hal lah. Setelah dia breakout baru. Breakout baru hari Khamis lepas. Khamis, Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu. Khamis lepas seminggu. Tengok apa dia bagi. So, siapa yang beli tak jual balik ni, kembali ke harga asal lah. Oh, buat hal tu. Itu dia almost 20%. And then, hilang balik, hilang. Bagi balik pada market lah. Kita punya ni kan, keuntungan tu. Itulah. Itulah. Ni, it's a gap down and very strong selling volume. So, seller amatlah dominant di sini. So, let's go to my riding stock. Riding stock, Pelican. Tengok. Tengok riding stock saya pun. Riding stock saya pun ni buat hal ni. Tengok hari apa dia buat hal? Hari Selasa. Selasa tengok ni. Dia down. Tapi masih lagi dia support lah ni. Ni betul-betul di atas support ni. Tapi apa kesilapan saya? Kesilapan saya adalah tidak put stop order kat sini. Sebab saya target dia akan berhenti di sini. Saya target dia akan berhenti di 555. Tapi dia tak berhenti. This is very, very, orang kata, sangat lemah support di sini. Support di sini adalah sangat lemah. 555 ni. So support yang last adalah yang saya bagi chance dalam lepas ni adalah di 530 ni. So 530 ni. Kalau break lagi kalau break lagi kena jual juga. Sebab dah trending, dah jatuh di bawah 10 MA selama beberapa hari. 1 2 3 4 dia tak mau naik ni. So ini not sure whether this is the rebound di atas 20 MA. Rebound mungkin, tapi dia tak rebound di atas line lah. Dia rebound lah ni dengan good punya candle lah. And then sini ada doji lagi. And then I expect dia akan terus naik lah, tapi nampaknya tidak. It's a strong resistant kat sini. Masih lagi kita tengok lah reaction pada hari esok lah, Isnin dan minggu depan. Kita tengok sama ada dia akan kembali. So, expected ni earnings akan keluar bila? 23 Februari. So, Khamis depan, hari Khamis, earning reports akan keluar. Macam SDS tadi, kalau kita tengok earning reports ya. Okay, let's go back to SDS. SDS earning report dia, dia mencatatkan revenue. Dia tengok ni. Revenue dia menaik. Mana statement dia? Oh, lah saya tak reti dah baca ni. Dia tengok ni, sekejap. Kan, revenue
menaik, tapi profit tak menaik daripada previous quarter. Ini lah quarter 3 tadi tu tak nampak lah. Sini. Nampak, tak nampak. Saya nak tengok kat mana eh. Jap. Alahai. SDS. Mana dia pergi earning dia? Kita tengok ni lah, Malaysia Stock Base. SDS, SDS tak ada. SDS eh. SDS. Sudah tengok dah hari tu rasanya. Ini baru. Oh, tengok ni, revenue meningkat. Kan revenue meningkat tapi profit profit menurun. Revenue meningkat, profit menurun. Mana dia punya table yang biasa tu? Oh, sini, sorry, bawah ni. Mana ni? Ni eh. Tengok ni. Ni ha ni. Revenue meningkat. Kan? Net profit menurun. EPS menurun. So, tak ada dividen ke ni? So, adakah itu yang affect the price punya ni? Kita tak tahulah. Maybe lah. Tapi sampai dahsyat sangat. Orang semua panik kot. Kan? Semua panik lah. So, let's look at my riding stock later. Apakah akan ada reaction yang sama? Adakah ada reaction yang sama ataupun dia bertahan? Otherwise, memang saya jual, saya look for other stocks lah. Sebab ni pun ikutkan dah trending lama. Dah trending lama. Cuma saya tak dapat merealisasikan consistency of trading to gain a profit 30%. So profit saya around 20% macam tu je. So tak puas je kan. Lepas previous profit, sebab saya dah beli di awal lagi ni, sini dah beli di 365. So beli di 365 and then jual di sini. Lepas tu masuk balik round ni, and then bila di breakout tu saya top up sikit-sikit lah. So nampaknya, adakah strategi ni akan berhasil atau tidak? Kita nantikan lah. Biasalah, kita ada salah dan silap tu perlu diperbetulkan. So cuma saya tak syok lah dari segi pergerakan harga ni, tengok ni. Dia dah makan candle hijau ni. This is strong candle ni, telah dimakan. Memang buat hal lah, buat hal. Sebab saya expect dia akan still progress until lebih 625 ni. Tapi itulah, it's all about kesabaran dan setakat mana kita boleh menanggung risiko. This is a risk management game. So I will protect my capital at 530. That's inilah. Okay, saya rasa kali ni setakat tu saja. Saya punya rangkuman trading minggu ke 7. So saya memang style saya tahun ni, saya berazam only satu counter saja trade. Kita tengok macam mana kita belajar lagi dari segi trading yang simple, trading yang tidak ni, yang tidak apa ni, banyak-banyak faktor yang kita kena consider. Memanglah kita kena study banyak faktor, tapi just to make it simple, I'm using the moving average as a dynamic support and resistance, and bergantung kepada volume dan pergerakan harga ni. So I will consider the overall, the big picture of market structure. So begitulah saya punya trading style tahun ni. So mungkin kalau kita tengok di sini ni, mungkin dia akan buat, kita boleh expect is a big candle, and dia akan big punya movement of a handle. Sorry, it's not big candle ni, big apa ni, big cup and handle. So, kalau berjaya meneruskan kenaikan, alhamdulillah. Kalau tak, kita cut kita punya nilah loss. Okay, saya rasa setakat itu dulu rangkuman pada minggu ini. So jangan lupa subscribe channel saya. This is my journal.
I documented in a YouTube videos macam mana saya trade, macam mana saya punya holding, macam mana saya study. This is my journal. So, subscribe and jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum. Peace.